Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sarato syukur, marilah sama-sama senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih diberikan badan yang sehat, umur yang panjang. Semoga rezeki kita bertambah seperti nan sampai saat kini masih kita rasakan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan dan disampaikan serta dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, dikeluarkan, dibawa menuju zaman yang berilmu, yang berakidah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita maulang-ulang kaji kita, kita baca kini ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala di ayat 165 Surah Ali Imran, awalamma asabatkum musibah, dan adakah tatkala kamu ditimpa musibah, sampai kepadamu musibah yang menimpamu, contoh kasus tabunuh 70 orang diantara umat muslim saat perang Uhud. Iko namanya istifham ingkar. Istifham ingkar ko ada semacam ketidakredoan, ndak menerimonyo mengalami kekalahan pada saat perang Uhud sampai terbunuh 70 orang. Awalamma asabatkum musibah, dan adakah tatkala kamu timpa musibah kekalahan? Qad asabtum mithlaiha, padahal kamu sudah menimpakan dua kekalahan kepada musuhmu. Kok dibandiang-bandiangan, masih manang jo baru lain mau muslim, masih baru untung jo baru lain. Tapi pada saat kekalahan umat Islam, mereka merasa kecewa. Kecewa. Padahal kok dia tengetong,
Mereka sudah pernah mengalahkan dua kali orang kafir, dua kekalahan. Ia disabuin di bandingan, kok manangan mungkin lebih banyak daripada kalahan. Tapi masih banyak jupe, masih banyak jociracoa. Kok nak terjadi? Tentu kita cuba terjemahkan pula ke dalam keseharian awak. Kadang-kadang dia tong nikmat Allah dan diterima dia awak. Tak terhingga, tak terhitung dong. Tapi pada saat tertimpa musibah, kekecewaan, kekalahan, kehilangan, atau pula namanya, kekecewaannya itu menutupi nikmat yang banyak. Kalau bahasa orang Mindangnya namanya itu, habis hari dek malam, habis siang dek malam, hilang kebaikan nasalamoko, nanancak-ancak nasalamoko di pebuwe, hilang lenyap dek gara-gara nansatitia. Nila satitia, rusak sabalangu. Lupa jodang kebaikan dan elok-elok dan salamoko diterima. Contoh si atu elok salamoko. Tapi dek gara-gara nan satu, dek cik masalah, lupa dan elok tu tadi. Nan buruk ko nan takana teritu nyari. Ikulah kecenderungan manusia secara umum. Dan ikupulolah nan dipeloan. Berarti itu kan talat ta'e, kalau di dalam kajian tasawwe, talat ta'e di kolbu. Jadi nak donan elok orang korolek, hilang elok esadu. Takatulu awak. Awak bana, kini hati-hati awak. Orang kan tak ingat kebaikan awak selama korolek, kalau seandainya sempatnya terkecewakan sekali. Kalau dulu orang mengecian wanita awak. Orang produksi ko salah laki je dan nampak ni je. Tak pernah ni mencari salah ni. Laki je dan salah dan salah muka nama support ni yang membantu ni. Tapi ada sekali permintaan ni nak terpenuhi. Oh, dibaca sedang nak duit luk tu lah. Lupa kebaikan dan salah muka. Iko kira-kira renungan ni bagi awak. Ayo lelah. Ayo lelah. Dan ni lelah nak duit luk nak lain ku dan lelah ya. Jadi mangkonyo para luawak peluan balik kalbu hati awak. Ada yang rusak, ada yang salah di dalam diri awak. Lupa segala kebaikan nan salamu kuat terimu. Nan tengik lah ya. Buruk je nan tengik tu nyelai. Nak dolai sekali permintaan nak terpenuhi. Salamu kuat permintaan nan dipenuhi salamu kuat dari kanar lah. Aitu pula lah terjadi pada saat kekalahan di perang Uhud. Bahkan sampainya mengatakan, kultum anna hadha. Kamu berkata dalam bentuk tercengang, kok bisa wak kalah? Itu pertanyaan. Min aina lana hadha. Dari ma kekalahan ku tibuiku, kok bisa kalah awak? Padahal wanahnu muslimun, kami ku kan orang muslim. Wa rasulullah fina, sementara rasul itu dalam kelompok kami. Lah dobana rasul de kami ya, dan kami ku lailo muslim, kok bisa kalah? Padahal dan kesalahan itu, kekalahan itu terjadi di akibat ulah diri awak. Dijawab Allah Ta'ala, kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Sesungguhnya kekalahan itu berasal dari dirimu, akibat dari ulahmu. Kenapa? Karena kamu meninggalkan markas, maka kamu mengalami kekalahan. Nah, jadi kronologis ya, urutan sejarah eh, mereka merasa kecewa ketika mengalami kekalahan pada saat perang Uhud. Kok bisa lo kami kalah? Padahal kami ko lai muslim. Nan rasul bana sama kami lo,
kok kalah jua wa lai la rasul bana dewa ah. Masuk Allah tidak melindungi. Iya begitulah umpatannya. Begitulah kekecewaannya. Berarti Tuhan kan tak berpihak ke kami namo ekodo. Lah bahasa mu rasul bana kami kalah jo kami lai. Katakan Muhammad, ah, kata Allah Ta'ala kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Huwa min indi anfusikum. Kekalahan yang kamu alami itu karena akibat ulah dari perbuatanmu sendiri. Nyo nak mengi bahwa inyo melakukan kesalahan. Ndak kesalahan nyo na nyo ingi. Duh. Nyo limpah-limpah nyo ke orang. Nyo cari-cari jo argumentasi alasan lain. Padahal kekalahan itu terjadi karena ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Rasul. Jangan tinggalkan markas. Tempati posisi yang sudah ditentukan. Jangan pai-pai. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang melanggar. Mereka yang menyalahi perintah Nabi. Nabi ketika perintah Nabi itu indahnya laksanakan, tidak lo kecewa bana Nabi do, tidak dulu berang bana Nabi do. Kan dikatakan sebelumnya, betapa mereka tidak patuh terhadap Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi, akhirnya mengalami kekecewaan. Allah ingin memberikan pembelajaran bahwa kekalahan yang terjadi itu adalah karena kelalaian mereka, karena tidak disiplinnya mereka. Iko pelajaran kawak. Awak kan ketika awak mendapat nikmat lupa. Ketika mendapat semacam ujian dari Allah Ta'ala, kesulitan yang amat berat, langsung maratuk-ratuk. Malempar ingkin kamari, malewa-lewalah cari toko, disalahkan sana sini. Tak ada mencelik kadiri dia, tak ada koreksi dia. Aikonyo. Jadi mengkue kalau awak mengaji tentang kajian musibah di dalam berbagai macam Al-Quran dan kemudian literatur tasawuf di sabuian, kalau musibah itu ditimpakan kepada orang yang beriman, orang yang soleh, maka musibah itu adalah sebagai ujian. Sebagai ujian. Kalau ceritanya ujian berarti ada lolos dan tidak lolosnya. Maka di situ ada kategori sabar di situ. Kalau awak merasa awak lain beriman, kemudian awak taat, segala suruh Allah lawak karajuan, segala tagah Allah lawak tinggaan. Ingat itu bukan cobaan. Itu adalah ujian. Apa makna ujian? Kalau makna ujian itu, kalau orang sekolah, ujian ko dilaksanakan sebagai awal naik kelas eh. Yo tenak. Ujiannya lah selesai ujian tandonyo kana naik kelas ka tinggi derajatnyo. Berarti dosanya akan diampuni. Maka disitulah orang beriman itu menghadapi musibah itu sebagai ujian dengan cara sabar. Nah, itu je tu. Jadi berbagai macam ujian terhadap para Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, orang-orang yang soleh, semakin taatnya, semakin rajinnya, justru ujian semakin berat. Mereka biasanya menghadapinya dengan sabar. Tak menyalahkan orang lain, tak melempar sana sini. Nyo jalani dengan baik. Iku adalah ujian dari Allah Ta'ala. Cara madu ujian ku adalah dengan sabar. Dan itulah awal dari meningkatnya derajat di sisi Allah. Maka Nabi itu lulus dari ujian. Dek karenanya menghadapi berbagai macam
cobaan itu, ujian itu, musibah itu sebagai ujian. Ana tanya dikenyo. Mungkin kita baca sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Ajo macam ujiannya tuan. Pertama, beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Beliau ahli ibadah. Tetapi beliau juga kaya, punya kebun banyak, punya taranak banyak, kabunnya laweh, oh kabun telaweh lah ya. Kebunnya laweh, taranaknya banyak, bininya ancak-ancak, anaknya banyak, rancak-rancak, alai. Pokoknya nan elok sadue. Kiro-kiro awak nan takatu, dak manusia jo nan bingi kawak teruk. Nyal ibadah lah tu, kayo yo. Anak ancak-ancak lah, anak banyak, bini ancak lah. Kemudian alai, awak ahli ibadah lah, taat lah tu. Abah aku kira cukup di nyo je sadu eh. Ado nan bingi, ado nan iri. Salah satu eh, nan syirik ke orang kini kau. Syirik eh, satu iblis. Nak kau tuju deh eh, orang kayu kau beribadah, pe orang kayu kau ngeh deh. Nak kau tuju deh orang alim kau seperti ilmu padi doh, tapi orang alim kau sombong deh nih. Nak kau tuju deh orang nambah kuasa, nang punya jabatan kau, orangnya rendah hati doh, tapi deh orang nambah kuasa kau ongeh deh. Kan itu nak kau tuju di bilih doh. Sementara Nabi Ayub inyo berkuasa, punya kekuasaan, inyo rendah hati. Inyo kayo, kayo eh, inyo seperti ilmu padi. Ale. Inyo ahli ibadah, taat kepada Allah Ta'ala, nak sombong lo ibadah ini. Kayo, iyo, bapangke iyo, ale. Harta tahta, wanita do de cukup de se. Harta banyak, piti banyak, bini ancak, ale. Tahta pangke dulu. Nah itu yang membuatnya lupa je Allah Ta'ala. Semakin kayu, semakin berpangke, semakinnya dekat kepada Allah Ta'ala. Aduh dan kecewa. Hati-hati berbuat baik awak, berprestasi awak, aduh je dan kecewa. Berhasil awak, tak ada orang yang bangga bertepuk tangan. Aduh di sebelah kanan kiri awak, aduh yang merasa kecewa dengan awak bahagia. Ada main SMS. Susah mencari awak senang. Dapik ni awak ku susah ni. Dapik ni ni nyonya nak bahagia kecil. Nah, bagi orang yang beriman, semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakinnya taat, maka berpotensi semakin besar ujiannya, besar godaannya, besar terpaan badai ujian tersebut. Termasuk kita, untuk tuan kita, awak tahan uji lo awak, lapih lo awak dari ujian, tak terjerumus awak ni doh. Karena awak nan ahli ibadah ko, nan letakan ko, layam muak yo bobe bayi, itu nyo lain lo strategi godaan dari bilih lebih tinggi lo tingkatannya. Lah, itu level yang pertama. Bapak aku pilih, awak lah beribadah bernama, awak lah sama yang bernama, bapak aku awak juga, dan dia pilih musibah dan tak aku, dan lain tu gai, nah lain tu nyo, dah doge ke surau-surau gedo. Hanya ancak ini, kau awak lah beribadah bana, lah ke surau bana, lah mengaji bana, kok kawak je dah pilih, berarti alun terus lain. Alun dah pilih dia awak, dan namanya, sabar dalam menghadapi ujian tu lain. Lah, sama juga seperti dan terjadi pada sahabat Nabi yang kecewa ketika mengalami musibah kekalahan pada saat perang Uhud. Sampai-sampainya menciracu, "Anna hadza, kok bisa terjadi takahku kece?"
Awala muslim banama na Nabi Muhammad lesa mojo wa banama kok kalah lo wa kok bisa itulah kikiro bunyi kekecewanya awala baru malah kok mana wa kini kwa supaya wa menang lupunya pareso-pareso kadiri na nurang na lainnya na salahnya lah. Itu dan pertama poinnya. Dan kedua itu adalah ketika orang yang ditimpa musibah, mereka ditimpa musibah, musibahnya itu dianggap sebagai apa namanya, bagi orang yang beriman, kalau yang beriman tadi namanya adalah ujian. Kalau bagi dan setengah-setengah itu namanya teguran. Itu nas setengah-setengah teguran tu pun mulai urang nas setengah-setengah ko sampai badek lai tapi babui doso yolo. Ale. Sambayang lai tapi mapakecik urang iyolo. Ah bahasa rato je deh. Ah bahasa rato dan lo iyolo dan buru iyolo. Ah ale manga sembayang tarui. Itu mengaji tarui. Ale bahasa raka tarui bagujiang bagujiang tarui lo babe salah tarui lo aku kan nan urang nan campur-campur nan takah tua ujiannya tu jatuhnya adalah sebagai teguran, sebagai peringatan supaya baa awak introspeksi diri awak, wak preso-preso diri awak, anan salah dewa aku, anan kurang dewa itu ne. Jadi kekalahan yang terjadi pada umat muslim saat perang Uhud itu adalah sebagai teguran, sebagai peringatan supaya ba'ah tahu bahwa kekalahan yang didapatkan itu dek karena kesalahan diri, melanggar perintah Nabi, mangku salah, mangku kalah hawa. Nabi menyuruhan tetap di markas, standby saja, jam arasnya ranjak, jam pindah-pindah, jam turun-turun, jam keluar-keluar. Dia tidak patuh, akan sudah nyulai. Kalah, itu dingin. Kekalahan itu terjadi karena kesalahan diri sendiri. Takatulawa, ba'amang kau terjadi, musibah kau kawak, karena kesalahan diri awak sendiri. Mungkin awak lalai, mungkin awak lupa juga Allah Ta'ala, lalu puji diri awak. Ditegur awak, berarti masih sayang juga Allah Ta'ala kawak tu. Masih juga. Dan awak salamoko sakarek-karek je. Babi bayi awak sakarek-sakarek. Babi doso basara tuan juga. Berarti dingin, tak bisa dicampur-campur tak katuduh. Lakukanlah muhasabah. Pareso-pareso diri awak. Ulang-ulang balik. Bawa kau kawak pada tak timpui ke ya. Bawa kau yang kena orang lain. Teguran kawak. Mungkin adonan salah dewa. Di pareso-pareso diri awak. Contohnya kini. Dapet dewa. Berjalan-jalan. Awak nang kena timpu musibah. Nah lain ke kawan indah. Di kanan dewa. Sebelumnya apa yang awak lakukan. Ana wak karajuan, ana tak tinggal dewa, ana membuat orang sakit kawa, ana membuat orang berang kawa, ana membuat orang kecewa kawa, dingin kabalakan. Itu mengkau wak perlu lo pakai spion tu dicaliak kabalakan. Oh mungkin ada kekurangan awak sebelumnya, ada kesalahan awak sebelumnya. Itulah kemudian akibat dari kesalahan waktu awak menerima teguran dari Allah Ta'ala. Dingin ana wak. Adingin bahas supaya berubah, supaya bisa memperbaiki diri, bisa memelo alai. Masih ada peluang dan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Mangko pabanyak kita membaca istighfar, yo dosa awak, yo salah awak, iko ko mateguran. Lai takana dewa diri awak. Iku orang kanan kawak, angkawak. Kau nak tercaliak, nak keluar. Ia nak tercaliak, nak orang lain. Ia nak bersalahan. Padahal,
kesalahan itu adalah akibat dari diri sendiri. Mengko Allah Ta'ala bana memerintahkan ke Nabi Muhammad, kul huwa min indi anfusikum, sampaikan kepada mereka kekalahan yang kamu rasakan itu adalah akibat dari perbuatan dirimu sendiri. Kamu yang lalai, kamu yang melanggar perintah, kamu yang meninggalkan markas. Jadi mengkonyo dingin adalah Ta'ala. Insyaallah Allah Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena ada waktu. Allah Ta'ala memang tidak akan memberikan beban yang berat kawa kecuali dan taluk dia awaknya. Mengko di situ tu awak. Kalau awak nak beriman, dia beriman awak sabar, awak kujian dari Allah Ta'ala. Kalau awak nak banyak ado baca campur yo perbuatan awak dosa yo lo, bebek bayi yo yo masih baalan membaca campur bau yo, mangko itu adalah sebagai teguran, sebagai peringatan supaya kena ada awak. Karena anak perbuatan awak tu, yo nak kau terima akibatnya. Kalau baik nak awak kerajuan, awak terima lo kebaikan. Kalau buruk awak kerajuan, tu tak terima lah nak buruk. An buruk eh. Jangan tinggal markas abad tinggal. Itu tak terima kemudian akibat dari perbuatan awak. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Bagi manusia apa nanyo kerajuan, yo nyo terima lah pembalasannya. Kau baik, yo nyo terima baik. Kau buruk, tentu akan diterima lo buruk. Sia namanya mai inyo manuai. Tergantung ana disamai. Apa nak awak samai? Kalau lewat samai kebaikan, berarti akan awak terima pulo kebaikan. Sebaliknya, kalau nak awak samai adalah kejahatan, keburukan, suku menyakiti orang, suku mengecewakan orang, suku menzolimi orang, yo lambek laun masuk ka diterima juo. Utang ka babai piutang ka batarimo. Mangko hindari diri awak dari menyakiti orang lain, kemudian jan sampai orang yang terzolimi akan mendoakan yang tidak baik kawa. Nah, bararu tu. Duo nah, nang katigo lai bagi orang kapie tolong dikana dewa bagi orang nang kapie, bagi orang yang melakukan maksiat itu, musibah itu adalah pertama itu sebagai cobaan. Cobaan. Kok bisa? Yo, istilahnya semacam kini dan tak jadi di dunia ko, namue noe baru ko nyeko. Pas kuat eh. Dan diterima dia manusia kini ko sebagai anue baru langkah awal eh. Non besarnya nanti dia kira anak kanyo terima azab hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang ada juga dapatnya cobaan balasan dari perbuatannya tu, dia musibah berat itu sebagai ujian, apa sebagai cobaan kayaknya, sebagai azab, sebagai hukuman. Tapi dan di dunia kau tentu seketik baru kapalo sengeneknya baru. Di akhirat nanti tunai dibayar. Apa perbuatan jahat, apa perbuatan tidak elok, pertama dengan tidak mengerjakan perintah Allah, kemudian nanyo larangan Allah Ta'ala, nanyo karanjuan, akanyo tarimo nanti secara tunai di akhirat ikopnyo, azabnyo, hukuman dari perbuatannya. Mangko bersyukur awak beriman ko mau tidak mau ujian tu pun aduh, semakin tinggi ujian itu semakin kuat iman awak. Batang kayu kalau semakinnya tinggi bah, semakin kancang lo terpaan angin, legadang goyang-goyangan. Itulah umpamoe katiko awak tertimpa musibah, tergantung di ma posisi awak. Kalau posisi awak orang yang beriman talata, itu wak sadari itu adalah sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ujian supaya awak lolos, supaya meningkik kelas awak lain. Kalau awak banyak pulau merajuan kesalahan, kadang kebaikan di kerajuan pulau, itu adalah peringatan, teguran, supaya awak jangan sampai lupa diri,
kan bisa juga ada tuh dia untung wa dia peringatan dari Allah Taala. Kalau tidak kan bisa sombong lah wa, kan bisa lo terjerumus lah wa, hal itu karena tak tua berarti lain masih waras wa. Lain sadar diri ya wa, tak karena lo dewa kaji, tak karena dewa kaji balia kolindo nawa wa balia balia abaca istighfar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Boleh al-hayyul qayyum, boleh al-hayyul qayyum, tergantung. Ah, di ma kalau astaghfirullahaladzim, al-hayyul qayyum itu berarti al-azima. Kalau al-hayyul qayyum berarti ka huwa. Ah, itu kaitannya. Lah, jadi mangkonyo dikatakan oleh Allah Taala, digambarkan perilaku orang yang tertimpa musibah. Musibah kok kambah macam-macam. Ada musibah kekalahan, wak berlomba, wak bapak cua, wak kalah, wak. Tolong dimaknai kekalahan wak, kok mungkin wak kurang berlatih, atau wak nak patuh ke guru, kira nak dapat dia wak berkat kaji, mengalami kekalahan dan kegagalan di kanal itu. Jadi tidak semuanya keberuntungan itu yang dawak dapat. Kadang-kadang kalau beruntung dia waktu dia ngeh lah wak, sama seperti Firaun. Ni terbayang dua Firaun. Firaun tu nado dapat-dapat musibah sakit gaya indah, damam gaya indah, cukui je dia sadu eh. Cegak je tarui, kuat je tarui, sehat tarui, nyoba kuasa iyo, kemudian fasilitas lengkap. Mako kemudian dek karno merasa cukui kasadoe dak do mengalami kekurangan, amangko akhirnyo inyo mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Abu-abu dek nak buah nak do lain kau kanya kau, nak lain tu ai lamah sadoe. Lain kau nang kue, lain kau nang Tuhan suaranya kan. Aitu, itu lo hikmah eh awak ko kadang-kadang ditegur di Allah Taala, didatangkan sakit, kemudian terjadi lo bencana ka diri awak, ka keluarga awak, ka rumah awak dan segala macamnya, karena awak ditegur, awak dingin. Lah tak boleh sampai seperti terjadi pada perang Uhud itu, padahal sebenarnya lebih banyak nikmat lah. Orang kapio ko kalah, dikalahkan lebih banyak daripada kekalahan yang tertimpa ke orang Muslim. Jangan sampai berkata kekecewaan itu mau pepe. Seakan-akan mana macam percuma awak sama Nabi benarnya. Awak lah Muslim, mana percuma awak sama Nabi. Lah jo Nabi na tu mah kalah jo. Berarti kan nak doge peran Nabi itu namu itu do. Sampai takatulah kata-kata mereka karena kekecewaan mereka yang tidak beralasan. Maka akhirnya Allah Ta'ala menyampaikan, sudah sampaikan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka itu, tolong kecian, bahwa kekalahan yang kamu raih dapatkan itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu, tolong diingat kunci dari kaji, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah memberikan kemenangan, bisa. Bisa saja memberikan kemenangan. Tapi di menangnya tentu-tentu abe kongeh lo. Mangkwe, kamu melalui ketidakpatuhan kamu, kemudian kamu tinggalkan tugas, maka kamu kemudian kalah. Supaya kamu berpikir, evaluasi itu. Jangan melanggar-langgar de perintah lain. Ikuti patuh. Kalau lain patuhnya, insya Allah indah akan kekalah. Bapak kau kalah, dek kamu melanggar perintah. Kalau tidak ditegur loh, kalau tidak diberikan pula kekalahan seperti itu, bekongeh ya tadi. Abang kau para lulu diri awak secara rasional. Ari katakan, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau soal bagi kemenangan itu, jumlah nasanya dek emak bukti kan menang ya. Kalau Allah Ta'ala memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa menolak. Apa lah untuk merekan kemenangan, untuk mengalahkan para musuh-musuh itu seelgelian. Maka Allah membalasi kamu karena kesalahan kamu sendiri. Nah, itu kekalahan yang terjadi karena kesalahan sendiri. Ditegur oleh Allah Ta'ala, dingin oleh Allah Ta'ala.
Maka kunci berikutnya di ayat 166, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi'idznillah. Apa yang terjadi kepadamu pada hari bertemunya dua kelompok antara musyrik dan muslim di perang Uhud, semuanya adalah fa bi'idznillah. Itu adalah atas izin Allah, atas iradan Allah. Aku kunci. Jadi kekalahan yang terjadi pada umat muslim itu adalah karena izin Allah, karena iradat Allah. Dek karena kamu lalai, dek kamu meninggalkan perintah Nabi, yolah akhirnya Allah Ta'ala yang berkehendak kamu mengalami kegagalan itu, supaya bisa introspeksi, supaya bisa mengana balik diri. Nah, dek karena lalai, dek karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Waliya'lamal mu'minin. Allah mengetahui siapa yang sebenarnya yang beriman. Dan orang yang beriman pastinya mandu'inya bahanulah dengan sabar. Kalau dan orang sakari-sakari beriman, yo muslim je, tapi imannya ku masih 50-50. Sakari-sakari. Nah, berarti banyak salah, masih banyak dosa. Itulah nama popek tadi. Disuruhnya mengingat diri, introspeksi. Nah, itu yang kaji. Kaji perencanaan, kemudian kaji strategi, tetapi ujungnya adalah kajian tauhid. Bah tauhid ni, karena segala sesuatu itu adalah atas iradat Allah. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Soal magih menang dan kalah itu kuasanya Allah. Semuanya yang terjadi itu adalah karena iradat Allah. Karena Allah Ta'ala ingin mencalian, ingin maujisian dan semana-mana beriman. Kan nampak sekali itu. Terlontarlah kata-kata, kok sampai bisa kalah kami? Kok kami kok dilatih oleh orang yang hebat? Begitulah istilahnya kini ya. Oh bersama kami ya doa Nabi, kok kalahnya kami? Lupa bahwa kekalahan itu karena memang ketidakpatuhan mereka. Jadi mengkode awak, pariso-parisokan diri awak, rangkuhkan diri awak, bahwa segala sesuatu yang Allah timpakan kawak, baacar wawak madu inyo. Baacar wawak madu inyo itu tergantung lo pada tingkatan awak. Apakah tingkatan orang benar-benar beriman, atau orang sakarik-sakarik saja, atau memang orang ingkar. Kalau orang ingkar berarti itu adalah azab, itu adalah hukuman, itu adalah ikob di sama sedikit di dunia, di akhirat nanti nak lebih berat lah. Di dunia kok azabnya tentu alun sakarik-sakarik dan di akhirat lah. Itulah kajian renungan awak pada pagi kini dalam memaknai apa yang terjadi pada diri awak, pada keluarga awak, pada masyarakat awak, pada negeri dan bangsa awak. Semuanya tu cubalah awak bakaco, cubalah awak bacamin, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Apalai dalam melakukan yang sifatnya terkait dengan basamu-samu. Mengko rangkuahlah ke diri awak bahwa banyak kekalahan, kesalah itu adalah akibat dari kesalahan. Kesalahan yang awak buat dan itu perlu dikanan dan diingat, supaya awak selalu ingat bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Ana nado di dalam hati awak, ana takatar dalam niat awak, ana nado dalam pikir awak. Allah Ta'ala Maha Mengetahui dan Allah Maha Kuasa. Semoga dengan pembahasan awak pagi kini akan meningkatkan kualitas iman awak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memuji kesabaran awak, lalu kemudian kalau di level yang kedua, supaya awak ingat diri awak, awak lakukan perbaikan, semoga bisa menjadi lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu al-muwaffiq lakum bitariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.